Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Per pagi ini saya ada di lahan Mas Sigit Sopo to. Tadi Sigit Purnomo gak oleh. Sigit Rahmanto. Yang belum kenal dengan Mas Sigit ini seorang sarjana ekonomi. Yes. Ya, sarjana ekonomi. Yang saat ini sedang bercocok tanam bawang merah. Ini tanaman 27 HST. Ya. 27 HST yang sebelah sana sudah 50 up ya. 60 minggu. 60 HST sudah ya. 60 HST dan sudah laku. Saat ini sedang ada di lokasi ini benih 300 kilo. 320 kilogram. Habis dipupuk untuk yang keempat kalinya. Keempat. 27 HST dipupuk 4 kali. Ya, yeah, 4 kali. Pupuknya sedikit-sedikit. Jumlah total 240 dari 320 kilogram. Nanti masih akan dipupuk sekali lagi setelah ini. Di situ ada orang yang sedang melakukan penyangan, tadi habis dipupuk langsung disiram. Saya jelaskan ini Mas Sigit menggunakan pupuk Korea cantik yang kandungannya N27% plus CaO-nya 12%. Ini pupuk Korea cantik dan Mas Sigitnya menggunakan NPK. NPK 16-16 atau NPK majemuk, NPK origin Rusia. Jadi sudah dilakukan pemupukan 4 kali, tanamannya alhamdulillah subur. Dan sedikit saya kasih tahu, ini benih dari Tajuk Gie. Benar Mas Sigit ya? Ya, Tajuk Gie. Tajuk Gie. Ada yang kemarin yang ditanam di sebelah itu Labuan 1. Labuan 1. Sudah panen. Sekarang yang ini Labuan 2. Labuan 2. Ya bagian sini Labuan 3. Labuan 3 sud masih putar masih Mas. Sini Mas. Itu Labuan 3. Labuan 3. Yang ini Labuan 2. Umur 27 HST. Mas Sigit, silahkan dijelaskan masalah insek maupun fungisidanya, monggo Mas. Ya, untuk bulan ini untuk hama itu yang menyerang yang banyak itu hama ulat. Insektisidanya pakai apa saja? Untuk insektisida yang saya gunakan, yang pertama Sagribit, yang kedua Asmek, yang ketiga Arjuna, yang keempat Prevaton, yang kelima Tekdon, yang keenam Metindu, yang ketujuh Sangkil. Sangkil sama Arjunanya itu yang sedikit agak berbayam. Yeah. Ya Mas ya. Yeah. Tapi kalau ngasih berapa mili Mas? Seperti Sangkil dan Arjunanya. Semuanya Mas, semuanya diceritakan Mas. Untuk kayak yang sifatnya panas kayak Sangkil saya kasih 20-25. Arjuna juga 20-25. Pokok tidak melebih dari 25. Ya, tidak melebih 25. Untuk yang lainnya Mas. Untuk yang lain kayak Asmek itu saya kasih 1 sendok makan, Sagribit juga 1 sendok makan. Khusus untuk Prevaton saya kasih 70 mili per tangki. Khusus Prevaton dikasih 70 mili per tangki karena kesane nek Prevaton dingin Mas, ya ndak panas. Dingin. Yang ece-ece jangan lupa tidak lebih dari 25. Ya Mas ya. Oke, tidak saya lebih dari 25 mili per tangki 16 liter karena itu jenisnya EC ya Mas ya. Oke,
Itu sudah benar. Untuk fungisidanya pakai apa, Mas? Untuk, ini kan tidak ada hujan. Fungisidanya pakai apa? Untuk fungisida saya tetap masuk. Untuk fungisida yang pertama antrakol, yang kedua tizen, yang ketiga skor, yang keempat remasolve. Pakai remasolve juga. Khusus untuk remasol cukup satu sendok makan per tangki. Khusus untuk remasol satu sendok makan per tangki. Tapi kalau dirasa sudah tidak ada hujan dan tidak ada jamur, menurut saya remasolnya ditaruh kresek dulu, dibawa pulang dan nggak usah dipakai ya, Mas. Tanaman menurut saya masih kurang subur ya, Mas ya. Yeah. Masih kurang. Jadi ini nanti mau dipupuk lagi. Dan sedikit pesan saya kepada Mas Sigit, nanti ini harus ditembok. Tujuannya agar akar yang ada di samping got, tanaman yang paling pinggir sendiri, itu bisa tertutup dan akarnya tidak kelihatan. Itu tujuannya. Dan pesan saya untuk pemupukan nanti, untuk pemupukan yang terakhir itu akan kita timbulkan unsur kaliumnya. Karena saat ini pupuk benar-benar terbilang sulit, mau beli saja itu sulit, harga mahal, di toko-toko pertanian saat ini sedang tidak tersedia pupuk ya, Mas ya. Yeah. Sangat susah mencari, beli yang langsung karungan saja itu susah, apalagi kalau kita itu cuman beli eceran. Jadi saat ini di Bojonegoro, khususnya di Kecamatan Balen, kita kesusahan nyari pupuk. Ini perlu diketahui oleh dinas-dinas yang berkait. Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Besok kita sambung lagi dan saya akan datang ke sini lagi di saat Mas Sigit nanti melakukan pemupukan yang terakhir. Saya rasa ada di posisi 5,5 sampai 6,5. Ini juga ukuran pH loh, Mas. Itu ukuran pH ini. Jadi saya yakin, dan saya yakin, sangat yakin sekali ini pH di atas 5,5. Jadi kedepannya nanti akan saya cek lagi pakai tuju saya, kalau memang ini tanah masih kondisi netral, kita bisa memakai KCL. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan Mas Sigit siapa tadi? Rahmanto. Mas Sigit Rahmanto, S1 Sarjana Ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.